Kaget benar nih. Iya, tadi sih yang nonton tiba-tiba kemari. Ya bagus ya acaranya, bantu-bantu orang. Keberatan enggak? 3 kilo. Ini 3 kilo. Mau yang mana? Mau yang mana? Keberatan ini aja dah. Ya, ini berapa? Pak. Mana sih Bapak Cikot? Coba yang mana? Makanya aja udah, makanya ini aja udah. Buruan. Bon. Makasih. Barang ke-12 sisa waktu 1 menit lagi. Tarik. Hati-hati. Permisi ya, adik-adik ya. Maaf, ya Allah. Izinnya nanti aja, Pak. Mantap ini, Pak. Mantap apa ya? Mantap, Pak. Nanti kita urusan berdua sama abang ya. Oke. Saya minta ini untuk diturusin dulu. Oke. Nanti abang berurusan sama saya. Siap. Oke. Siap. Benar ya? Benar. Ya, bang ya. Saya upaya, Bang. Oh ya. Oke ya. Minta maaf apa ya, Pak? Minta maaf apa? Siap. Silakan. Terima kasih mohon perhatian ini, Bapak ya. Mari kita lanjut ya, Pak. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh mengejutkan sekali. Dan acaranya ini satu penghiburan yang luar biasa untuk masyarakat. Kita hitung mundur juga ya, 12, 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5,
5, 7, 3, 2, 1. Selamat datang di Timbangan. Terima kasih warga Citayam untuk kerjasamanya. Tentunya pemirsa CCTV untuk sekarang ini, pejuang mimpi yang tadi saya sambangi yaitu adalah keluarga dari Ibu Sarni dan Bapak Sasro sudah menyelesaikan tantangan yang saya berikan untuk membelanjakan uang sebesar 5 juta rupiah. Jika nantinya berat belanjaan yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Sarni sesuai dengan target yang saya canangkan, maka setiap harapan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarni maupun juga Bapak Sasro akan saya bantu wujudkan. Sebelum kita masuki fase penimbangan berat belanjaan, di sini saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Sarni dan juga Bapak Sasro. Tadi belanja apa saja? Ada 10 barang yang berbeda tentunya ya, sudah dibelanjakan. Kasur, lemari, kasur, TV. Untuk sofa. Untuk anak-anak ibu juga ya tadi? Iya. Tidak lupa dibelikan. Apakah Bapak dan juga Ibu yakin bahwasanya berat belanjaan yang nantinya akan kita ketahui bersama-sama memiliki angka yang sesuai dengan target? Insya Allah, Pak. Yakin ya? Yakin. Ibu Sarni, dari uang yang saya berikan tadi, apakah ada yang tersisa? Berapa? 300 ribu. Lalu mengapa ada sisanya, Bu? Apakah tadi waktunya kurang cukup untuk menghabiskan uang saya berikan? Buru habis. Lalu ada kehambatan ketika Ibu berbelanja tadi? Gangguan preman? Boleh untuk diceritakan tadi seperti apa gangguan premannya? Marah-marah? Ya, Ibu tidak apa-apa karena memang tim saya sudah untuk mengkoordinir semuanya, jadi Ibu aman, ya. Dan untuk sekarang ini juga Ibu akan mengetahui nantinya berapakah total berat belanjaan yang Ibu sudah belanjakan, tetapi sebelumnya ini uangnya saya ambil lagi, Bu, ya. Baiklah. Lalu dari barang belanjaan yang sudah dibelanjakan, jika rak piring saya masukkan sebagai barang belanjaan terakhir yang kita ketahui bersama-sama nantinya. Boleh, Ibu? Saya boleh mulai dari mesin penanak nasi. Ya, ada apa-apa? Juru timbang? Ya. Silakan masukkan barang pertama ke dalam keranjang penimbangan.